berita yang menggemparkan pada hari ini. Siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahawa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya tiga kempen pilihan raya sejak 2018. Sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Utusan Malaysia melaporkan SPRM mendapati dana yang bernilai 6 juta sehingga 7 juta itu dipercayai diterima orang kenamaan dan pimpinan politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen mengoperasikan aktiviti mesin slot di klub persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi sebahagian daripada dana itu kemudiannya didakwa telah digunakan untuk membiayai kempen semasa pilihan raya umum ke-15 dan ke-15 serta enam pilihan raya negeri baru-baru ini. Siasatan SPRM mendapati selain dana bagi tujuan politik, syarikat judi tersebut juga dikatakan dipaksa menajah berbagai aktiviti membabitkan VIP dan pemimpin politik berkenaan seperti bermain golf di klub-klub yang mewah. Akbar itu memetik sumber SPRM juga tidak menolak kemungkinan terdapat bayaran tertentu yang telah dibuat syarikat-syarikat tersebut kepada pihak berkuasa di negara ini secara bulanan agar operasi judi yang dijalankan lancar dan tidak diganggu. Setakat ini, 13 individu termasuk seorang Tan Sri dan seorang Datuk Sri telah pun ditahan SPRM menerusi operasi khas pada Rabu lalu. Tangkapan yang ke-14 membabitkan seorang pengendali syarikat perjudian di Pulau Pinang yang ditahan pada Ahad dan direman selama tiga hari. Memetik sumber utusan Malaysia semalam telah melaporkan bahwa SPRM juga sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di luar negara sejak seminggu lalu bagi membantu siasatan bersama. Sumber itu juga berkata, nama individu berkenaan mungkin didedahkan. SPRM sekiranya mereka masih ingat tampil untuk membantu sebarang siasatan. Selain itu, juga SPRM berkata akan meminta bantuan polis antarabangsa Interpol untuk mengesan mereka. Dari maklumat yang diperolehi, individu berkenaan dipercayai telah berada di negara jiran dan sebuah negara Eropah sejak seminggu lalu. Sementara itu juga, SPRM dilaporkan telah membekukan akaun beberapa individu dan syarikat yang berjumlah 40 juta susulan penahanan tersebut. Pada Desember tahun lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membayangkan bahawa kempen Perikatan Nasional sebagainya dibiayai oleh hasil perjudian. Bagaimanapun, pada Mei tahun ini telah dilaporkan SPRM masih belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu kerana kekurangan bukti yang tertentu. Ini menimbulkan kekecohan daripada PN yang menuduh. Anwar telah menfitnah. Perdana Menteri menegaskan bahawa dia tidak akan bercakap tanpa sebarang bukti. Tidak jelas sama ada tindakan SPRM sekarang itu berkaitan dengan dakwaan Anwar ataupun tidak. Ini sangat mengejutkan. Adakah ketika pilihan raya baru-baru ini ada di antara dalang-dalang yang tertentu yang terlibat dalam kes menggunakan wang perjudian untuk kegunaan kempen pilihan raya tinggalkan komen anda sangat poin ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye